Kenapa kita nggak buah dari dulu alat seperti ini, teman-teman? Dan pastinya semua rumah wajib buat alat ini. Pokoknya nanti hasilnya bikin tetangga auto iri, guys. Mantap sekali, bukan? Seperti apakah tutorialnya? Mari kita simak sama-sama di tutorial video yang satu ini, teman-teman. Oke, langsung saja. Let's go, teman-teman. Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya di channel kreatif kita ini. Oke, langsung saja pastinya pertama-tama di sini kita harus menyiapkan sebuah botol bekas seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah langkah kedua yaitu kita akan bersihkan bagian logo-logonya seperti ini guys. Oke mantap, nah jika sudah bersih langsung saja kita ambil bagian tutup botol bekasnya seperti ini. Dan langsung saja di sini kita akan kasih sebuah lubang ya teman-teman ya. Nah di sini nanti kita akan lubangi di bagian tengahnya seperti ini guys ya. Langsung saja markibol mari kita jebol seperti ini. Oke mantap guys, nah jika sudah kalian bisa melihat ini si lubang sudah terbuat ya, langsung terbolong terjebolisasi ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kalian menyiapkan juga sebuah pipa L ya atau keni pipa yang berbentuk L seperti ini, bisa menggunakan baru maupun bekas. Jika sudah langsung aja tutup botol yang sudah kita lubang tadi, di sini nanti kita akan tempelkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk menempelkannya di sini kita menggunakan lem bakar seperti ini. Jika sudah langsung saja kita tinggal tempelkan seperti ini teman-teman. Mak ceplek. Oke, mantap. Nah, jika sudah seperti ini di sini langsung saja kita tinggal tunggu saja sampai kering untuk lemnya itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, pokoknya ini harus sampai kering ya. Jangan sampai masih meler-meler. Oke. Selanjutnya di sini kalian juga menyiapkan sebuah wadah toples bekas seperti ini ya. Untuk wadahnya tidak harus berbentuk seperti ini, yang penting bisa buat wadah-wadah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk bagian ininya kita langsung tempelkan di bagian pojok dari wadahnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini seperti biasa untuk menempelkannya langsung saja di sini kita akan tempelkan menggunakan lem bakar seperti tadi teman-teman. Langsung saja kita tempelkan. Oke, mantap. Langsung saja kita akan lem bagian sini. Oke guys, nah jika sudah langsung saja di bagian sini kita kasih lem dulu ya teman-teman ya, supaya nanti biar mudah langsung kita lem seperti ini. Oke, langsung saja di sini kita kasih lem seperti ini kawan-kawan. Oke mantap guys, nah jika sudah seperti ini langsung saja kita tinggal tempelkan ke bagian wadahnya seperti ini. Nah jika sudah seperti ini supaya biar lebih kuat dan hasilnya mantap, di bagian sini kita tambahkan lem sedikit saja seperti ini ya guys ya. Oke mantap sekali. Nah jika sudah seperti ini untuk hasilnya guys, jadi seperti ini ya untuk hasilnya ya teman-teman ya. Nah jadi untuk sebagai botol bekasnya ini atau wadah botolnya ini nanti sebagai tampungan airnya guys ya. Nah jadi nanti kita tinggal pasang saja seperti ini. Oke mantap sekali, kita tinggal letakkan seperti ini kawan-kawan. Nah jadi seperti ini ya, nanti kita tinggal isi air botolnya sebelum kita pasang seperti ini. Kita isi air dulu lalu kita tinggal langsung pasang seperti ini teman-teman. Oke mantap teman-teman, dan ini sudah menjadi sebuah dispenser ya teman-teman ya. Ini dispenser buat apa ya? Dispenser biasanya dibuat sebagai untuk minum kucing bisa ya, untuk minum ayam juga bisa teman-teman. Jadi di sini nanti kita tidak usah repot-repot untuk mengisi air lagi teman-teman, karena di atas ini sudah ada tampungan yang cukup besar. Nah untuk tampungan ini bisa kalian ganti menggunakan botol yang lebih besar supaya biar kita tidak susah menggonta-ganti air lagi teman-teman. Oke langsung aja kita.
uji coba sebagai tempat minum air. Oke, langsung minum ya dia. Lihat. Wah. Langsung minum, lihat. Mantap sekali, teman-teman. Langsung minum air seperti ini. Seger ya, Bos ya. Oke, teman-teman lihat kucingnya langsung minum ya, guys. Lihat. Wah. Dia senang banget karena dia sedang minum air yang sangat mantap. Gimana? Seger sekali ya, Bos ya. Wah. Iya, seger. Kita coba lagi. Oke. Lihat. Wah. Seger dan mantap sekali. Nah, seperti itulah fungsi dari alat yang kita buat sebagai dispenser buat minum kucing, bisa minum ayam juga bisa, teman-teman. Lihat. Wah, mantap sekali. Dan setelah kucingnya sudah minum, sudah warak sekali, langsung tidur kembali, teman-teman. Lihat. Wah, mantap sekali ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah fungsi alat yang kita buat ini sebagai tempat minum dispenser buat hewan yang kita pelihara, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like yang ada di bawah dan menekan tombol subscribe-nya, serta tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari channel kreatif kita ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya tunggu di video tutorial selanjutnya.